Tak hanya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tangerang juga menyiapkan bangunan khusus berupa rumah singgah untuk menampung pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi selama 14 hari. Rumah singgah pasien corona berada di 3 lokasi dan memiliki ratusan kamar tidur. Bangunan bertingkat bernama Geria Anabatik di Kabupaten Tangerang ini akan dijadikan rumah singgah bagi pasien dalam pengawasan atau pasien positif COVID tanpa gejala. Bangunan seluas 2.000 meter persegi ini milik sebuah perusahaan teknologi swasta dan sebelumnya digunakan para atlet di Kabupaten Tangerang. Setelah disulap jadi rumah singgah, nantinya bangunan ini mampu menanggung hingga 200 pasien dan akan dilengkapi fasilitas penunjang medis. Selain Geria Anabatik, Pemkab Tangerang juga menyiapkan rumah singgah di 2 lokasi lainnya, yakni di kawasan Pramuka Kitri Bakti sebanyak 50 kamar dan Rumah Sakit Paku Haji 40 kamar. Sementara seluruh tim medis akan diberdayakan dari rumah sakit rujukan. Bukan cuma di Anabatik, Geria Anabatik ini, kita juga membangun rumah singgah atau tempat karantina di RSUD Paku Haji dan juga mungkin ada beberapa tempat lainnya. Seperti Kitri Bakti. Nah ini semua lagi dihitung anggaran. Pembangunan rumah singgah penting dilakukan bagi pasien dalam pengawasan yang tidak memiliki gejala berat. Namun kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. Dari Tangerang, Banten, Aymarani Ainyus melaporkan.